Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka disebut memberi sinyal kuat semakin mendekatnya Sandiaga Uno kepada Ganjar Pranowo. Isyarat tersebut diduga berasal dari unggahan Gibran di media sosial pribadinya baru-baru ini. Diketahui Gibran sempat mengunggah foto capres PDIP Ganjar Pranowo bersanding dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno di Twitter. Gibran mengunggah foto Ganjar dengan Sandiaga pada Kamis 27 April 2023 kemarin. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Andreas Kris, wartawan Tribun Solo. Silakan laporan Anda, rekan Andreas Kris. Ya, terima kasih rekan Justina di studio dan selamat siang Tribuners. Terkait unggahan Gibran Rakabuming yang mengunggah foto Sandiaga Uno dan Ganjar Pranowo berdampingan, waktu ditemui di Balai Kota Solo, Gibran tidak berkomentar banyak mengenai unggahan tersebut. Namun menurut Gibran, unggahan tersebut bagus, hanya seperti itu. Kembali lagi ditanya oleh rekan-rekan wartawan, Gibran hanya mengatakan dia memberi opsi kepada masyarakat. Opsi apa yang dipertanyakan itu tidak dijawab dengan lengkap oleh Gibran. Hal itu seperti dengan disambut dengan sebelumnya Ketua DPC P3 Solo sempat menyebut nama Sandiaga Uno yang akan disandingkan dengan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Namun baru-baru ini Sandiaga Uno yang datang ke Solo ditemani Gibran masih belum berkomentar banyak mengenai apakah benar isu dirinya akan didampingkan dengan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Demikian laporan dari Solo, saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih atas laporan Anda, rekan Andreas Kris, wartawan Tribun Solo. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.